Nagita Slavina tentu tak ketinggalan menonton konser girl band favoritnya Blackpink pada hari ini Sabtu 11 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Istri Raffi Ahmad itu membeli tiket VIP sehingga ia kesempatan menonton sesi soundcheck sebelum konser. Nagita memamerkan momen tersebut ke Instagram story-nya. Seperti biasa, Nagita tak pernah gagal membuat netter terpesona dengan penampilannya. Outfit Nagita saat menonton sesi soundcheck pun tak kalah kece jika dibandingkan dengan Jisoo CS. Ia bahkan tak terlihat seperti ibu dua anak. Dalam unggahannya, Nagita tampak memperlihatkan penampilannya dari atas kepala hingga ujung kaki. Pilihan outfit Nagita jatuh pada sweater lengan panjang berwarna putih yang dipadu dengan hot pants hitam. Ia pun tak lupa membawa sling bag berwarna pink untuk melengkapi penampilannya. Untuk alas kaki, Nagita Slavina selalu memilih sneaker setiap kali menonton konser. Selain nyaman, penggunaan sneaker juga sangat praktis dan tetap membuat penampilannya tampak fashionable. Selain itu, Nagita mengepang rambutnya menjadi dua bagian agar terlihat seperti idol-idol Korea. Gaya stylish Nagita ini bisa diadu dengan member Blackpink yang juga mengenakan outfit casual saat melakukan sesi soundcheck. Pertama, ada Jisoo yang memakai tank top serta luaran berwarna merah yang kemudian dipadu dengan celana panjang. Lanjut pada Rose yang tampak memakai kaos putih serta celana bomber. Tampak pula Lisa yang mengenakan sweater berwarna hitam dengan celana panjang motif. Dan tak lupa topi sebagai aksesoris pelengkap. Terakhir ada Jennie yang berdiri di samping Jisoo mengenakan kaos berwarna putih serta celana jeans. Keempat member Blackpink berhasil membuat para penonton yang sudah hadir di sesi soundcheck terpesona, termasuk Nagita Slavina. Belum lagi saat mendengar suara merdu mereka kala menyanyikan lagu Telly. Selain Nagita, ada pula Vidi Aldiano yang juga menonton sesi soundcheck konser Blackpink.